Kembali jadi janda usai bercerai dari Vicky Prasetyo, Angel Lelga kini mendadak akui masih sangat menyayangi Roma Irama, sebut saat mandi pun teringat sang mantan suami, beliau mengantarkan saya ke titik sekarang. Nama Angel Lelga memang tak pernah absen dari sorotan. Yang terbaru adalah kabar perseteruannya dengan Vicky Prasetyo. Kini usai hubungannya dengan Vicky Prasetyo menyedot perhatian publik, rupanya Angel Lelga justru mengaku masih ingat dengan salah satu mantan suaminya. Bukan Vicky Prasetyo, mantan suami Angel Lelga itu tak lain adalah pedangdut Roma Irama. Ya, jauh sebelum melabuhkan hatinya pada Vicky Prasetyo, Angel Lelga pernah menjalin hubungan dengan Roma Irama. Bahkan Angel Lelga tak mengaku pernah menjadi istri muda raja dangdut tersebut. Usut punya usut, meski sudah 3 kali menikah, namun Angel Lelga masih tak bisa melupakan sosok Roma Irama. Dilansir dari Tribun News, ia menyiratkan kemungkinan dirinya akan berkunjung ke rumah Raja Dangdut Indonesia itu. Insya Allah, datang lebaran silaturahmi, ucap Angel Lelga saat ditemui di Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 1 Mei tahun 2021. Angel Lelga mengatakan hubungannya dengan Roma Irama masih baik dan meskipun keduanya sudah bercerai. Angel juga mengaku masih kerap bersilaturahmi ke mantan suaminya itu jika ada waktu kosong. Masih baik hubungan dengan Roma Irama. Masih silaturahmi juga kok, lanjutnya. Sayangnya, Angel Lelga enggan menjawab soal kabar bahwa dirinya akan rujuk dengan Roma Irama. Dalam tabloid Nova edisi 26 Februari 4 Maret tahun 2007 yang dikutip oleh Nakita, Angel Lelga meninggalkan keluarganya untuk menjadi istri siri Roma Irama. Sebab, Angel Lelga tidak mendapat restu dari orang tuanya untuk menikah dengan Roma Irama. Saya waktu itu berusia 19 tahun. Saya rasa patut menentukan jalan hidup, kata Angel Lelga, saat itu. Namun, pernikahan Angel Lelga dengan Roma Irama tidak berlangsung lama. Pernikahan siri seumur jagung tersebut kandas. Meski pernikahannya hanya berlangsung seumur jagung, Angel mengungkap banyak sekali pelajaran yang dipetik dari sosok Roma ditilik dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Kamis, tanggal 16 Juli tahun 2020. Roma merupakan sosok suami yang sangat baik di mata Angel. Bang Haji itu nggak pernah marah loh mas selama menikah dengan saya, tutur Angel. Kalau dia marah, dia hanya genggam tangan dia, tahan dirinya tapi berusaha senyum dan dia berusaha mengajarkan yang terbaik, sambung Angel. Meski sudah cerai sejak 2005 lalu, Angel mengungkap masih menyimpan rasa sayang dan peduli terhadap sang raja dangdut. Angel pun menaruh hormat yang besar pada sosok Roma Irama. Aku sayang beliau, sekarang jatuhnya sayang, hormat, ungkap Angel. Selain itu, Angel juga masih mendoakan mantan suaminya supaya senantiasa sehat. Saya, walaupun tidak ada akses dengan Bang Haji lagi, saya sesekali mengirimkan doa agar beliau diberi kesehatan, pungkasnya. Angel Lelga pun mengungkap banyak sekali pesan Roma Irama yang selalu teringat. Salah satu pesan Roma Irama yang paling diingat Angel adalah agar tak berzina karena hukumannya luar biasa. Even saya mau mandi, mau ketemu orang, saya selalu ingat kata-kata dia, jujur Angel. Meski sempat menjadi bulan-bulanan karena menjadi istri siri Roma Irama, Angel Lelga tak mempermasalahkan hal tersebut. Pasalnya, tanpa pesan-pesan Roma, hidup Angel tak bisa seperti sekarang. Roma Irama buat saya, meskipun saya sering dibuat gimmick luar biasa, sosok beliau yang menghantarkan saya di titik sekarang, ungkap Angel.